Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Bilias dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan juga dimudahkan rezekinya. Amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Nabila Lida dan si tampan Ilyas Bachtiar, yang dimana mesra dan romantisnya saat Nabila Lida suapin Ilyas Bachtiar es krim yang dimakan satu es krim berdua. Wah, romantis banget ya guys. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam inti pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Ilyas Bachtiar dan juga Nabila Lida setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Ilyas Bachtiar dan juga Nabila Lida memang nama keduanya selalu menjadi sorotan publik karena keduanya terkenal dengan hubungan asmaranya yang semakin hari semakin kompak dan semakin romantis saja. Seperti keromantisan kali ini yang dimana Ilyas Bachtiar terlihat sangat grogi saat ayang Nabila suapin Ilyas makan es krim yang dimakan bareng-bareng. Wah, pokoknya bikin semua para fans dan para penggemar dibikin baper nih sama keromantisan Ilyas Bachtiar dan juga Nabila Lida. Kini gara-gara hal itu, Ilyas Bachtiar dan juga Nabila Lida pun langsung ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergondong-gondong mengirimkan komentarnya baik untuk Ilyas maupun untuk Nabila Lida. Seperti komentar yang datangnya dari akun salah satu pencinta Bilias, yang dimana komentar itu bertuliskan, "Subhanallah, mesra dan romantis banget sih Ilyas Bachtiar dan juga Nabila Lida. Aku sebagai fans jadi baper nih melihat kemesraan kalian berdua," tulis komentar dari akun salah satu pencinta Bilias itu. Wah, pokoknya bikin baper berjamaah ya guys. Nah guys, bagaimanakah kira-kira menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.